Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Eko Bougainville, channel yang membahas tentang bunga kertas Bougainville. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatan saya pada pagi hari ini seperti biasa, ini habis packing bibit-bibit bougainville, dan juga ini mau packing untuk bougainville yang sudah jadi. Ini ada 3 pot yang mau saya packing. Dan ini mau saya kirim ke Jakarta Selatan. Dan ini untuk bunga-bunganya sudah sangat rimbun sekali. Seperti ini, walaupun bunga masih muda tapi sudah terlihat sangat rimbun. Kemudian yang ini juga sudah sangat rimbun sekali untuk bunganya. Dan yang satunya ini juga sangat lebat sekali untuk bunganya. Dan untuk yang lainnya ini juga bunganya sudah banyak sekali. Lalu bagaimana cara untuk melebatkan bunga bougainville seperti ini, padahal di musim hujan seperti ini sangatlah sulit untuk membungakan bougainville. Tetapi saya akan bagikan cara membungakannya supaya bougainville ini bunganya bisa banyak seperti yang saya punya ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Untuk cara membungakan bunga bougainville seperti ini, yang dilakukan adalah seperti biasa, dilakukan stres air, kemudian diberikan pupuk NPK, dan jangan lupa untuk tempat menyimpannya ini harus terkena sinar matahari. Ini karena masih musim hujan, jadi saya simpan di bawah atap plastik. Kemudian selain pemberian pupuk NPK pada bunga bougainville untuk membungakannya, saya juga memberikan tambahan berupa air dari dapur. Dan inilah air dari dapur yang saya kumpulkan. Ini adalah air cucian beras. Mungkin teman-teman belum pernah untuk mencoba dengan air cucian beras ini. Air cucian beras ini sangat bagus sekali untuk membungakan bunga bougainville. Dan ini saya sudah buktikan pada tanaman bunga bougainville saya. Ini baru saya kasih 2 kali penyiraman dengan air cucian beras ini, dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Bunganya sudah terlihat sangat banyak sekali di setiap pohonnya. Dan air cucian beras ini bukan pupuk, ini hanya sebagai tambahan saja. Jadi untuk membungakannya tetap seperti biasa diberikan pupuk NPK, dan untuk air cucian beras itu hanya untuk tambahan saja supaya bunga bougainville-nya bisa berbunga dengan rimbun seperti punya saya ini. Dan untuk teman-teman yang mau mencoba, ini sangat saya anjurkan karena saya sudah membuktikannya dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Ini walaupun masih musim hujan, tetapi untuk pembungaannya ini saya rasa ini sangat maksimal. Dan ini sangat wajib untuk dicoba.
Itulah kawan-kawan informasi tentang cara merimbunkan bunga bougainville. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.